Hai sahabat semuanya, masih tentunya ditemani oleh kami dalam acara Wirausaha Baru. Pengen tahu ya, penasaran seperti apa sih produk yang sudah dihasilkan oleh Bu Ani ini? Karena di samping saya ada banyak ya, ini kayak bunga biasa tapi sebenarnya ini adalah ada yang tiruan, ada yang juga dikeringkan. Dan untuk yang tiruannya di sini ya Bu ya, yeah. Ini terbuat dari kulit jagung ya, yeah. Untuk tiruannya, tapi lucu ya, sesuai kayak bunga aslinya gitu. Dan pewarnaannya sendiri ini pakai apa ya Bu ya? Pewarnaan bisa memakai pewarna tekstil atau pewarna makanan. Pewarna makanan. Ini bunga? Kalau ini dari daun lontar. Ceritanya ini bunga marigold atau yang di pinggir-pinggir jalan itu yang kuning itu. Iya. Pahit ya sebenarnya. Ini tiruannya. Berarti ibu hafal betul ya jenis-jenis macam-macam dari nama-nama bunga ya Bu ya? Belum, karena terlalu banyak ya, hanya beberapa. Dan selain itu ada juga produk yang biasa dipakai untuk cewek-cewek nih, apalagi kalau misalnya wanita-wanita ingin bergaya. Nah, bergaya yang unik dan juga etnik ya Bu ya, yeah. Ini dia, tarat, ini adalah kalung. Ini adalah kalung dengan bunga yang dikeringkan ya Bu ya? Iya, itu ada bunga bougainville, daun mawar. Dan juga? Dan manik-manik, itu yang manik-manik. Manik-maniknya ya. Bisa dilihat oleh semuanya. Lucu ya, jadi kalau misalnya lagi acara apa gitu yang pengen gayanya kayak etnik-etnik, langsung aja bisa pakai kalungnya. Jadi ini apa sih bisa dipakai untuk semua umur? Biar kelihatan lebih gaul mungkin ya. Nah, ini dia. Ini harganya berapa, Bu? Itu di kisaran 150. Untuk retail. Untuk retail. Ya, kalau dijual lagi tentu harga berbeda. Oke. Cantik ya ini dengan harga 150 aja. Tapi selain yang ini juga ada loh varian yang lainnya. Jadi ada banyak macamnya gitu untuk kalung-kalung seperti yang saya pakai. Ini juga itu bisa tiga fungsi. Tiga fungsi. Ya, bisa untuk kalung. Kalau ingin nggak pakai kalung, misalnya untuk cincin seperti ini. Ya, ini pakai channel ya. Aku ya. Nah, kalau misalnya untuk kerudung juga bisa kita masukkan ke sini. Wow. Jadi bisa tiga fungsi. Di depan kalungnya. Oke, jadi bisa digunakan sebagai kalung, bisa juga cincin dan juga untuk kerudung ya Bu ya, untuk hijabnya. Dan harganya berapa nih Bu? Cuma Rp50.000. Rp50.000 aja, wow, terjangkau ya. Jadi buat sahabat semuanya yang pengen gayanya cantik terus unik-unik, langsung aja mungkin ya Bu ya, bisa tanya-tanya langsung ke Ibu Ani. Itu dari bunga asli juga. Ini ada bunga mawar, asli. Daun mawar, bunga kenikir. Udah, cuma dua varian. Ya. Dan yang dipegang yang ada di tangan saya nih, di pergelangan tangan, ini juga gelang. Dan ini unik loh, ada paris-parisnya juga. Jadi nggak cuma sekedar bunga-bunga aja ya Bu ya. Ini ya. Terdiri dari bunga apa aja? Itu ada bougainville, terus nusa indah, kenikir, daun mawar, ini bunga bungur, ini bungur juga, ini eporbia. Wow, sangat hafal sekali ya detailnya Ibu. Untuk harganya berapa nih Bu? Itu di kisaran 50 juga. Di kisaran 50 aja loh sahabat semuanya. Tapi di sini nggak cuma kalung aja ya Bu ya, tapi ada gelang, cincin dan juga brooch loh. Ini dia brooch-nya. Ada anting juga. Ada. Wow. Ini brooch-nya ya. Ini dari bunga asli. Ya. Itu dari pacing. Oh, ini dari pacing. Kalau ini peniti kerudungnya. Peniti kerudung dan juga ada gantungan kuncinya. Jadi macam-macam loh craftnya, gak cuma terus gak cuma kalung, terus ada gelang, ada anting juga ya Bu ya, yeah. Dan selain itu juga ada hiasan
Nah, pulpen. Biar pulpennya nggak ketukar sama yang lain. Iya, biasanya kalau pulpen suka hilang-hilang ya. Nah, kalau pakai ginian jadi pulpennya cantik deh. Terus harganya berapa nih Bu kalau untuk pulpen? Itu di 35. 35.000 aja. Dan ini juga ada pewangi ruangan. Ayo Bu, perkenalkan yang mana nih Bu? Ini namanya potpourri. Ini campuran dari limbah-limbah juga sebetulnya. Ini ada palem putri, ada ini juga kalatea, ada antana, terus apalagi ya, macam-macam deh. Jadi dikombinnya Bu ya? Iya, dikombinasi. Kulit jagung juga ada. Dan dikasih esens pewangi. Dan itu wangi banget loh sahabat saya, jadi tadi udah mencicipi, wow wangi sekali loh. Dan ternyata selain itu juga ada buku, ada note. Ini depannya Bu ya? Iya, itu hiasannya bunga asli dari daun soka, rumput, dan pakis. Untuk note harganya berapa Bu? Itu di kisaran 40. Jadi harganya itu di kisaran 30 ke atasnya Bu ya? 20 sebetulnya. Oh, ada 20. Ini, ya ada. Ini 20. Tulip. Tulip. Tulip ini untuk kulkas. Lucu ya. Jadi tempelan kulkasnya kayak apa ya? Kayak vintage-vintage gitu. Kayak di Belanda. Lucu ya, sama semuanya. Bandung juara. Iya, Belanda tapi Bandung juara deh. Nah, udah lihat kan beragam varian dari produknya Ibu Ani ini, dan kalungnya juga macam-macam ya Bu ya, ada yang seperti ini juga, dan ini tadi juga kalungnya banyak ya Bu ya. Wow, seperti yang saya pakai juga nih, gelangnya juga banyak variannya, makanya kalau misalnya pengen lihat di mana koleksinya, jangan kemana-mana, soalnya masih ada the last segmen yang akan dikasih tahu nih sama Ibu Ani, di mana kita bisa nemuin koleksinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wira Usaha Baru.